Selamat datang di Alur Entertainment. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Kami Alur Entertainment akan menemani Anda dengan berita terbaru seputar Leslar. Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe. Oke, inilah beritanya. Lesti Kejora akhirnya rilis single baru berjudul Insan Biasa. Simak beritanya. Lesti Kejora akhirnya mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Insan Biasa. Pasca hampir 4 bulan vakum dari dunia hiburan musik tanah air, akhirnya Lesti Kejora kembali lagi memulai karirnya lagi sebagai penyanyi. Hal ini diumumkan Lesti Kejora melalui postingan di akun Instagram story pribadinya. Dalam unggahannya itu ia terlihat membagikan tautan single Insan Biasa ke sejumlah platform musik. Lesti Kejora juga dikabarkan akan segera merilis teaser single terbarunya itu. Tak hanya itu, pada tanggal 15 Maret mendatang Lesti Kejora juga langsung sekaligus akan melucutkan musik videonya. Bahkan hal ini juga langsung disambut oleh fans Lesti Kejora yang sudah tak sabar menanti single terbaru istri Rizky Billar. Hingga Lesti Kejora mendapat ucapan selamat dari Siva Haju hingga selebgram Wandahara. Chan White, tulis Wandahara. Congrat es sayang, sambung Siva Haju. Dalam unggahan Lesti Kejora bahwa para fansnya sudah bisa menyimpan single terbarunya tersebut sejak tanggal 7 Maret tahun 2023 kemarin. Kemudian pada 10 dan tanggal 13 Maret mendatang, Lesti Kejora akan merilis teaser video musik single Insan Biasa. Sementara video klip dan single digital lagu tersebut akan dirilis di YouTube dan platform musik digital pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Penggemar juga bisa menikmati video di balik layar pembuatan video klip lagu tersebut di YouTube pada tanggal 17 Maret tahun 2023. Selanjutnya, Lesti Kejora akan merilis video lirik lagu tersebut pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Billar ternyata menjadi produser dari karya terbaru istrinya, Lesti Kejora. Bahkan Rizky Billar mengaku bahwa dirinya baru saja menyelesaikan syuting karya terbaru Lesti Kejora. Alhamdulillah selesai untuk proses syutingnya, sebuah karya terbaru dari Lesti Kejora yang pastinya sudah dinantikan banyak orang, tulis Rizky Billar. Lesti Kejora disebut-sebut akan mengeluarkan single terbarunya pada Maret tahun 2023 ini. Terima kasih Pak @yonatan1676 dan @trinityoptimaakeong3_it sudah mempercayakan @leslar_entertainment kembali menggarap MV lagu Lesti Kejora, sambung Billar. Rizky Billar juga mengaku bersyukur lantaran proyeknya kali ini tidak terlalu repot. Karena saat ini dirinya tak lagi mengerjakan bisnisnya sambil syuting. Tugas kali ini syukurnya terasa lebih ringan, tidak seperti proyek Lentera karena saya tidak sambil ngurusin lahiran anak, acara anak yang tayang di TV serta tidak merangkap sebagai sutradara, konseptor storyline serta modelnya, tulis Rizky Billar. Ia juga berterima kasih ke Azov Rangga karena telah mau menjadi model dalam pembuatan video musik karya istrinya. Apalagi menurut Billar, Lesti Kejora sangat menginginkan Azov Rangga.